Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari aktivitas bersama Umi. Mari. Oke teman, untuk lagu Sinar Surya untuk kali ini saya wujudkan seni dekorasi untuk melukis betapa indahnya sinar surya. Ini lukisan dekoratif ya teman. Mari kita simak. Dan dari proses awal, ini lukisan setengah jadi ya teman, belum jadi, warnanya belum sempurna. Mari kita lanjut dengan proses awal. Kita siapkan cat yang berwarna hitam, putih, dan biru untuk pola dasar ya teman. Untuk media lukisan saya menggunakan ini triplek kasibot ya teman, untuk dinding pagar rumah, untuk membatasi rumah dengan tetangga sebelah. Mari kita proses awal untuk membuat matahari yang bulat ya. Silahkan untuk disimak proses pembuatan untuk membuat mega ini ya, awan di langit dengan seni dekorasinya ya, lukisan batik ini ya teman ya, dan sinar surya ya. Nanti kita buat matahari yang mengeluarkan cahaya keemasan. Oke, ini ada lukisan pola kijang, jerapah, dan bunga matahari. Untuk proses melukis, saya banyak menggunakan spon ini ya teman, supaya cepat dan hasilnya bagus ya. Oke. Thank you.
Untuk proses melukis, saya banyak menggunakan spon untuk pembentukan bunga dan matahari, juga mega awan di langit. Juga ini lukisan jerapah dan kijang ya, teman. Lihat ini pagar belakang rumah untuk pembatas rumah dengan tetangganya, teman. Ini taman kecil di belakang rumah. Ini dia proses sudah jadi. Ini lukisan bunga matahari dengan sinarnya, ini bias yang ada di permukaan laut. Ini buih dengan warna putih ya. Ini supaya untuk mempertegas ini buih gelombang air laut. Matahari merupakan sumber kehidupan ya teman. Ini di sekitarnya menjadi indah dengan cahaya matahari yang menyinari dunia. Ini bunga matahari sebagai simbol bunga matahari. Dan ini matahari yang untuk kehidupan. Kita semua merindukan matahari cahayanya karena sangat bermanfaat sekali, okay? Proses sudah jadi, tinggal kita mendekorasinya dengan bunga, tempat meja, kursi untuk bersantai sambil menikmati kopi dan bekerja di sore hari. Ini bunganya untuk mendekorasi ya teman. Wow, sangat indah sekali ini jika didekorasi dengan bunga yang warnanya sama ya teman. Oke, lihat. Segar sambil minum kopi di sore hari. Dan ini saya sedang melihat YouTube komentar teman-teman semuanya ya. Ini banyak sekali, terima kasih banyak. Oke. Lihat teman, untuk kebun rumah Umi di belakang rumah ini sangat sejuk dan indah sekali ya. Alhamdulillah ini tercipta taman.
Oke teman, saya akhiri dulu ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum selesai, saya akan menyanyikan lagu.